Oke teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Mamet Galeri Akustik. Untuk kali ini gue mau seperti biasa sih mau kirim-kirim. Tapi yang nggak semuanya kita videoin juga kan, kalau lagi padat nggak sempat juga. Ini tetap saya videoin mas. Ini mas Pradia Tamareza di Sragen. Ya walaupun cara pengorderannya, terus cara request videonya segala macam ya agak kurang sopan gitu ya. Tetaplah nggak apa-apa kita videoin. Kalau terus nanya senar ceper pun kayak gimana gitu loh, maksudnya kita di sini kan ya, maksudnya saya terangin sekali lagi ya, jadi ini saya mau sisihin untuk para pedagang-pedagang juga semuanya. Jadi saya mau sisihin pedagang semua. Jadi kalau untuk para pembeli, anggaplah pedagang tuh sebagai teman kalian. Jadi jangan anggap pembeli itu, wah misalnya sebagai pembeli itu, pembeli wah saya kan pembeli raja ya, jadi jangan nganggap pedagangnya sebagai pengemis juga gitu. Kita di sini nggak ngemis, kita di sini jualan gitu. Jadi ya tolonglah hargai pedagang gitu, tetap kita layani kok. Dan ini dia baru transfer tadi kalau nggak salah sih jam 3-an lah, jam harus dikirim hari ini juga, minta videonya juga ya nggak masalah sih, cuma ya tolong cara pengorderannya gitu loh. Kita di sini juga kan ngimbangin pembeli, ibaratnya sopan sama kita, nganggap kita temen ya, kita nganggap mereka itu temen. Seperti pembeli yang request yang lain itu semua enak-enak orangnya gitu. Ini udah saya ganti senar juga, dia pakai Dario 09, kalau pakai 010 takutnya gimana ya, takutnya komplain lagi, soalnya kalau senar 010 itu kan keras. Nah kalau untuk ceper, dia udah ceper tuh mas, cepernya akustik segini ya, nggak bisa ceper lagi dia. Ceper lagi, kembali lagi, nanti komplain lagi, karena nggak semua orang bisa mainin senar ceper juga. Terkadang mainin akustik itu mereka kalau yang belum begitu paham kan kenceng, dreng 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 dreng. Nah kalau senarnya diceperin mati semua dong, getar gitu. Kembali lagi sesuai kebutuhan, kalau emang mainnya pelan ya oke diceperin, cuma kalau kiranya orangnya belum ketahuan gini nih jatuhnya ya mendingan agak tinggi daripada. Nah kalau misal kurang ceper kan tinggal gading ini diamplas kan dia ceper. Ini sesuai kelengkapan ya, jadi dia minta pakai pickguard. Ini seharusnya pickguard untuk akustik elektrik, yang Emily akustik elektrik baru pakai pickguard. Nota invoice ada. Terus dia minta ganti senar ya, nambah 50.000 ya. Terus sesuai kelengkapan gitar, pick 4 sama showcase. Intinya kalau ngeceknya pakai perasaan nggak bakal basing dia, kecuali ngeceknya kencang banget basing, senar baru masang soalnya. Oke, mungkin segitu aja sih, nggak bisa panjang lebar juga nih soalnya minta buru-buru harus dikirim. Ini penampakannya mas, kalau masih ragu sama barang di sini tuh aman mas. Oke.